Baiknya saudara-saudara, nampaknya suasana Stadion Pandan Jaya yang berlokasi di Desa Taman Jaya, Kecamatan Cikulir, sudah terasa atmosfer turnamen terbuka Piala Bermuda ini, di mana sudah mulai terdengar kehangatan suasana, riuh rendah aplaus kepada para pemain dari masing-masing supporter, baik supporter dari PT CLB maupun supporter dari Persegal, memberikan aplaus dukungan terhadap para pemain mereka. Yang mana bagi Anda para pecinta sepak bola sekalian, sebuah partai super bobot akan kita saksikan bersama di babak semifinal kedua ini, yang mana menyisakan satu jatah tiket ke partai puncak atau ke babak. Dan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, baik dari Cigong Utara maupun dan dari Taman Jaya, agar mengisi tempat di tribun panitia yang sudah disediakan oleh panitia. Mohon kepada Bapak Kades, Bapak Kepala Desa, untuk bisa menyaksikan bagaimana timnya berlaga nanti secara langsung jalannya pertandingan. Dan mohon kepada Bapak Kepala Desa, baik dari Cigong Utara maupun Taman Jaya, untuk dapat mengisi tempat yang sudah kami sediakan. Dan setelah itu perlu kami sampaikan bahwa pertandingan yang akan kita saksikan di samping kedua kesebelasan bermaterikan pemain-pemain terbaik di Liga Tarkam, baik yang berlevel kecamatan, kabupaten, bahkan tidak kurang beberapa pemain yang diturunkan berlevel pemain yang tergabung baik di Liga 3 maupun di Liga 2, di mana baik PT CLB maupun Persega dalam pertandingan partai tiket kali ini mereka menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Adapun sekilas dapat kami sampaikan perjalanan kedua tim hingga di babak semifinal ini yang akan memperebutkan satu jatah tiket ke partai final, yang insya Allah sudah direncanakan partai grand final akan digelar pada tanggal 23 Oktober pada minggu depan ya. Kita rehat berarti setelah hari ini satu minggu dan bertemu di tanggal 23 nanti. Namun sebelum kami menyampaikan beberapa info terlebih dahulu, kita ikuti bersama sambutan atau himbauan yang akan disampaikan dari pihak panitia penyelenggara kepada kedua tim. Kami persilakan kepada kedua tim. Akan bertanding
di partai semifinal kedua ini yang memperebutkan satu jatah tiket, karena satu jatah tiket sudah dimiliki oleh Karang Taruna Taman Jaya yang bertanding kemarin. Berarti lawan di babak grand final atau partai puncak sedang dipastikan. Siapapun yang akan jadi pemenang sudah ditunggu Karang. Pada dasarnya turnamen ini diselenggarakan bukan hanya sebatas mencari siapa jadi pemenang ataupun siapa yang akan menjadi juara, tapi lebih kepada untuk lebih mengikat tali silaturahmi antar pemuda sewilayah Kecamatan Cikulir. Terlebih juga dijadikan sebuah momen untuk penggalian potensi bakat-bakat talenta muda, khususnya dan di babak delapan besar PT CLB memupus harapan dari AHC FC. Sementara lawannya Persija FC, mereka sampai di babak semifinal ini untuk merebut satu jatah tiket ke babak grand final. Persija di putaran awal mengalahkan PSG FC, putaran kedua mengandaskan Polsek FC, dan di babak perempat atau 16 besar memupus harapan dari Anaga FC, dan di babak perempat final atau 8 final Persija menutup harapan dari Jaraja FC. Line up-nya mana, Lih? Line up-nya mana? Sebelum kami menyampaikan ataupun menandu jalannya pertandingan, sekali lagi kami mengajak kerjasama kepada para penonton agar tidak terlalu merapat ke garis lapangan pertandingan. Berikan garis free atau dibebaskan minimal 50 cm ya dari garis lapangan pertandingan, terutama untuk area perlintasan hakim garis. Demikian pula halnya mohon kerjasama yang dekat di sektor gawang, baik sektor kiri maupun sektor kiri kanan tiang gawang, agar agak bergeser sedikit ya, supaya tidak terjadi kekeliruan kepada pengadil lapangan atau wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bersama jajaran pengurus beserta dukungan penuh dari seluruh anggota bermuda. Namun ada satu hal untuk anggota, tolong untuk anggota bermuda jangan terkonsentrasi di satu titik ya, menyebar di beberapa sektor ya, untuk antisipasi barangkali ada penonton yang terlalu dekat bisa digeser. Kepada rekan anggota silakan mengambil beberapa titik dari sekitar lapangan pertandingan ya. Dan seperti biasa, baiklah saudara-saudara, sebelum saya melaporkan jalannya pertandingan, terlebih dahulu saya sampaikan starting line up yang diturunkan oleh kedua kesebelasan, di mana PT CLB yang merupakan paguyuban pengemudi Cikulir Lebak Banten, tim yang berindukan sebuah organisasi para sopir ini yang bermarkas di Cikulir dan juga dimanajeri oleh Bung Anton Sihendi, turun dengan jersey kebanggaan mereka warna dominasi biru dengan variasi warna kuning dan kolor warna oranye dan striping warna biru mengisi sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan jalannya pertandingan. Kali ini Bung Anton Sihendi tetap mempertahankan formasi andalannya dan nomor 95. Umpan gol sudah terjadi. Sebuah upaya tendangan press time yang coba dilakukan Ferry tadi
lakukan tendangan atau finishing tanpa kontrol dilakukan oleh Mary. Namun lagi-lagi masih jauh lebih di atas mistar gawang dari Imam. Kembali coba tekanan demi tekanan dilakukan para pemain dari PPCLB. Imam kirimkan jauh ke depan, sektor kiri yang dituju, masih dapat intercept kembali. Ada Dani Akbar, kembali Edson Ali, masih Ali, tempel ketat dia, cukup baik Kiwong, lakukan pressing ketat tadi. Sedorkan bola ke tengah sepuluh kali ini, berikan through pass, masih coba, lagi-lagi. Sebuah intercept cepat tadi dilakukan barisan pertahanan, namun masih ada shooting langsung, muntah kembali, berbahaya. Namun ada Dani Akbar, sayang saudara-saudara. Kali ini ada Sepa, kirimkan terlalu lemah tadi. Mudah saja bagi Manu nampaknya. Lakukan bola jauh ke depan, yang dicari Peri, mampukah Peri. Namun sebuah keputusan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Sepa, membuang bola keluar. Sorak-sorai suara pendukung memberikan semangat kepada para pemainnya. Lemparan ke dalam saja Dadan kali ini. Lakukan sudah jauh ke depan kotak penalti, jauh berbahaya. Maris saja sembara-sembara. Tembus lebak hilang. Masih kali ini ke CLB. Rudy Dunian, bebas dia maksudnya. Namun lemparan ke dalam saja. Sepa kali ini akan lakukan lemparan ke dalam dia. Cepat, masih ada Dadan, cukup baik. Jatuh kali ini, Dani Akbar. Cepatkan dia cari Peri kali ini. Masih Peri kuasai bola dia. Ketempel ketat pergerakannya, back pass ke belakangnya dicari Rudy Bogel. Ada di sana kapten kesebelasan Hasno. Lebar ke sektor sebelah kanan. Masih PPCL menyampaikan reportasi jalannya pertandingan di babak kedua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota dewan, Bapak ketua dewan pembina pun bermuda, Bapak Acep Dunia PSE beserta rombongan yang syukur alhamdulillah sudah tiba dan berada bersama kita untuk menyaksikan secara langsung dan memantau jalannya pertandingan dan jalannya turnamen ini. Karena sebagaimana pesan beliau di acara pembukaan turnamen terbuka Piala Bermuda yang lalu, masih kita ingat, beliau menyampaikan kepada kita sekalian, karena turnamen ini merupakan semacam turnamen uji coba atau percobaan, apabila bisa berjalan dengan kondusif, aman, terkendali, dan tidak terjadi hal-hal yang kita harapkan, maka turnamen yang digulirkan oleh organisasi Bermuda akan dijadikan kalender tetap dan akan diselenggarakan setiap tahun khusus untuk para pecinta sepak bola yang ada di Kecamatan Kikul. Namun demikian pula hal sebaliknya, apabila saudara-saudara kami tidak bisa diajak untuk bekerja sama mensukseskan jalannya turnamen ini, terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan bersama, maka dengan sendirinya turnamen akan di-cut. Bukan hanya dalam waktu sekarang, tapi jangan pernah berharap ada turnamen kedepan di tahun-tahun yang akan datang di Kecamatan Cikulur. Untuk itu, dengan segala hormat, dengan rasa salut dan bangga kami terhadap para penonton dari kedua kesebelasan, mari kita sukseskan turnamen terbuka Piala Bermuda ini dengan tetap mendukung tim kita sesportif mungkin, sehingga pertandingan berjalan dengan baik, turnamen pun berjalan dengan aman, nyaman, kondusif, dan terkendali. Baiklah saudara-saudara, kita persiapkan kembali. Kali ini sebuah intercept tadi dilakukan oleh pemain nomor 50 tadi nampaknya, yaitu Gumarang. Namun masih dikuasai kali ini pemain dari Persega. Umpan pendek 1-2 coba diperagakan, menyusun serangan para pemain dari Persega FC. Sementara terus cukup baik penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain nomor 6 tadi, Iqbal nampaknya. Intercept kembali dari Dadan, lambungkan bola jauh di udara, Peri yang dicari. Namun nampaknya Peri dikawal saja.
pemain nomor punggung 7 tadi yaitu Kiong. Hasil ini merupakan partai semifinal terakhir. Mari kita sukseskan bersama-sama, karena satu jatah tiket di partai grand final sudah dalam rangkuman atau genggaman Karang Taruna Taman Jaya. Jadi siapapun yang akan jadi pemenang antara PT CLB dengan Persegal FC ini sudah ditunggu di partai puncak nanti oleh Karang Taruna. Berbahaya Peri, umpan ke frame out, datang kali ini Rudy Bogel, kirimkan kembali sebuah jumping header tadi. Sayang saudara-saudara, masih menyamping tipis saja di sisi sebelah kanan tiang gawang yang dikawal Imam. Gelap serangan, tripas kali ini. Namun lebih dekat kepada Madun, tenang-tenang saja Madun kuasai bola sepenuhnya. Masih kita saksikan siapa gerakan yang dituju. Masih coba tekan lakukan kembali oleh PT CLB, dorong bola ke kotak penalti, intercept kembali. Oh, nyaris terjadi miskomunikasi saudara-saudara. Berbahaya kali ini, cukup baik. Coba dadan, shooting langsung. Sayang saudara-saudara, wasit pergantian pemain dari Persegal. Iqbal nomor punggung 6. Dari Persegal Iqbal nomor punggung 6 ditarik keluar, diganti oleh Samsul nomor punggung 15. Kita tunggu kontribusi dari Samsul. Nampaknya Bung Ciplek coba lakukan sebuah perubahan strategi, menyuntikkan garam segar Samsul. Dan bawang saja bola hadapi oleh Imam. Mengambil ancang-ancang dia. Kirimkan jauh ke depan, sektor tengah yang dituju Kopdiel kembali lagi-lagi masih dapat intercept dengan baik. Datang kembali lagi-lagi Bung Marang kali ini. Kirimkan saja bola, coba Ferry kontrol dengan dada dia. Dibayang-bayangi oleh penonton 11 Dimyati. Masih cukup baik tadi awalan yang dilakukan oleh Dimyati tadi. Kirimkan saja bola ke tengah, masih Persegal, lakukan build up Samsul kali ini. Terus tacor tadi, tentuan pertama dari pemain pengganti Samsul. Kali ini Dani Akbar atau Brekele melebar ke sektor sebelah kanan. Berbahaya kali ini, coba menusul, eksekusi kaki kiri, bola liar. Sayang saudara-saudara, tidak mampu tadi bola dikejar oleh Andi Alfian nampaknya. Striker nomor 29 tadi. Sebuah pengawalan yang cukup baik diperlihatkan oleh Gumarang. Menyulitkan sebuah akselerasi yang dilakukan oleh Andi Alfian tadi nampaknya. Cukup menarik jalannya pertandingan mengingat perimbangan materi yang dimiliki oleh kedua kesebelasan cukup benar-benar berimbang. Kopdiel kembali, masih kali ini serbuan, dorong bola ke depan, intercept kembali, sebuah tindakan penyelamatan tadi dilakukan pemain nomor 75 Wandi nampaknya. Masih kali ini PT CLB, dorong ke tengah, sayang jatuh di kaki Dani Akbar tadi. Kembali kali ini cukup baik PT CLB, Rudy Bogel tadi maksudnya. Namun intercept kembali dari Kiwong, lebih dekat pada Wandi. Berbahaya kali ini, jatuh di kaki pemain nomor 29 Andi Alfian tadi. Masih Andi Alfian, masih masuk ke penalti. Thank you.
memang tadi sebuah pengambilan yang sedikit beresiko terhadap Andi Alfian. Kita tunggu keputusan dari Bung Alex karena nampaknya terjatuh di dalam kotak 16 atau di area penalti dari PT CLD. Kita tunggu keputusan dari Bung Alex. Kita tunggu. Tenang, kita percayakan kepada kepemimpinan wasit. Karena wasit yang kami turunkan pun wasit yang berlisensi PSSI, yang juga tergabung dalam ASPRO Provinsi Banten, merupakan salah satu wasit senior di wilayah Kabupaten Lebak. Kita tunggu. Oh, menunjuk titik putih nampaknya. Terima kasih kepada para pemain yang sudah dengan besar hati menerima keputusan dari wasit Bung Alex. Jelas memang posisi Bung Alex nampaknya tidak terlalu jauh dengan ketika terjadi pelanggaran terhadap Andi Alfian tadi. Nampaknya titik putih, kita percaya siapa yang akan mengeksekusi. Sabar, kita tunggu. Nampaknya nomor punggung 10 dipercaya sebelum nampaknya sebagai skuter. Sudah bersiap-siap. Mampukah 10 melaksanakan tugasnya dengan baik? Dan hasil nampaknya mengubah papan skor menjadi. Datang ke depan ketika turnamen ini sudah selesai.
pasti kita berbahaya kembali bola liar. Masih kali ini ditawar ke nomor 9 Andi Alpian tadi. Ditawar ke Tatia, kirimkan bola. Ada di sana Dani Akbar mencari ruang tembak, dia syuting. Oh, mau set ras, saudara-saudara. Kali ini Andi Alpian sudah berdiri pada posisi offside. Sayang licin memang saudara-saudara, sehingga benar-benar kerja ekstra dituntut untuk para tajuk penjaga gawang dari kedua kesebelasan, karena untuk melakukan sebuah tangkapan langsung memiliki sedikit tingkat kesulitan dengan kondisi bola yang licin ditambah dengan tanah merah ini. Opiel kembali seperti yang tadi, masih kali ini usung berbahaya, namun beruntung di sana masih ada Dani Akbar. Lebar saja 19 yang dicari kali ini. Seva dorong bola kembali, maksudnya sebuah terupas, namun masih dapat oleh pelanggaran tadi dilakukan oleh Dede Fadrin. Tangan bebas saja kali ini, bola ada pada Wandi. Satu sama kedudukan, kita tunggu saudara-saudara. Lakukan Wandi, jauh ke kotak penalti. Namun positioning yang cukup baik, keprihatan oleh penjaga gawang Imam tadi. Dengan mudah saja menangkap datangnya bola. Kirimkan saja Imam, lampungkan bola di udara. Opiel kembali, masih ada Dini Akbar. Kontrol cukup baik tadi dilakukan oleh Awing nampaknya. Datang kali ini Samsul, namun nampaknya sebuah diving saja. Kali ini Apep turunkan bola ke depan, masih dapat intercept dengan baik. Kali ini, oh jelas sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Setubong. Mata jajaran kartu kuning. Maka dari itu mari kita imbangi mentalitas profesional dari para pemain dengan mentalitas profesional yang dipukul oleh para supporternya ini. Balik kali ini intercept saja tadi bola yang bisa di Adi Parwa. Dorong bola ke tengah pada Dadan. Berikan umpan crossing, maksudnya Perry yang dicari. Bola liar, ada Rudy Bogel. Namun masih dapat diblok dengan baik tadi nampaknya oleh Triyati. Coba tekanan kali ini dilakukan para pemain dari BPCLB, klub yang bernaung di bawah organisasi paguyuban pengemudi Cikulir Lebak Banten ini, yang diketuai oleh Bung Anton Slonding. Kita saksikan kembali, masih coba tekanan PPCLB Bumarang yang lakukan perlihat, namun terjatuh di adat Iwong. Lagi tidak ada kawan, masih tetap kepada pemain bertahan. Tuh saja bola, berbahaya kali ini. Pelanggaran terhadap Samsul tadi nampaknya. Tendangan bebas saja untuk Persegal FC. Kali ini bola lagi-lagi dihadapi oleh spesialis eksekutor bola-bola mati dari Persegal nomor punggung 2, Dani Akbar, yang memiliki kelebihan dari kedua kaki yang sama baiknya. Kirimkan saja sektor kanan, masih kali ini lakukan sebuah upaya keping tadi. Kali ini kirimkan ke tepi, nanti sebuah heading. Sayang saudara-saudara, nampaknya Bung Mehmet sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, sudah berdiri pada posisi offside tadi. Dua pemain dari Persegal FC, Awing dengan nomor punggung 9 tadi, Andi Alfian. Tendangan bebas saja, pemberian gawang saja. Wandi lakukan sudah ke depan, maksudnya nomor 89 tadi yang dicari Ipul. Masih jatuh di kaki Samsul. Ada di sana Dani Akbar, masih Dani Akbar menggiring bola, dia sedotan maksudnya yang dicari tadi nomor 9 Andi Alfian. Namun kembali, masih kali ini dorong bola ke depan Rudy Bogel, namun gagal. Ada Wandi di sana, kirimkan saja Kotmiel. Masih ada nomor 45 tadi, kuasai bola dia. Yaitu Rekas nampaknya. Masih Payon, Apet, dorong bola ke depan. Kontrol dengan dada, ada Rudy Bogel. Kirimkan kepada Perry, namun nampaknya
Bung Tony sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi karena penderitaan dialami. Nampaknya sudah akan diberikan pertolongan medis oleh tim ofisial dari Persegal FC. Satu sama kedudukan, cukup menarik jalannya pertandingan. Benar-benar sebuah kualitas pertandingan yang cukup apik diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Dengan racikan strategi yang diterapkan oleh masing-masing pelatihnya, baik Bung Ciplek dari Persegal maupun Bung Anton Sulonding dari PBCLB. Tenang bebas saja kali ini. Bola ada api oleh Imam. Penjaga gawang yang cukup baik penampilannya dari Persega. Mengambil ancang-ancang dia. Lakukan sudah. Jauh ke kotak penalti yang dituju. Masih dapat dikandaskan kembali oleh Adi Parya tadi. Kali ini. Lekas. Kirimkan bola ke tengah maksudnya. Lagi-lagi dapat diintercept kembali Samsul, namun nampaknya bola terlepas saja karena membentur Bung Alex tadi. Kirimkan bola, masih coba sebuah build up dilakukan. Lepas kali ini, coba dikejar. Masih ada pemain bertahan, berbahaya. Langsung ke kotak penalti. Namun sebuah umpan crossing tadi tidak mampu dijangkau oleh Alwin. Cukup baik dua pemain dirawati. Ada di sana Alwin, lebar ke sektor sebelah kanan, memperhatikan lebar lapangan nampaknya. Para pemain dari namun dicuri saja bola. Serangan balik cepat ada di sana. Oh, handsball nampaknya Rudy Bogel tadi. Hasilkan tendangan bebas saja. Kembali bola hadap oleh Dani Akbar. Sorak-sorai riuh rendah suara pendukung dari kedua tim memberikan motivasi kepada para pemainnya. Cukup baik tadi intercept nambah laku oleh Wandi. Kembali ada di sana Apep. Hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini Kiwong. Cepat saja Kiwongnya dicari Samsul. Masih Samsul. Ditempel ketat pergerakannya tadi oleh Ipul. Balik kali ini Perry yang coba menjepit bola dia. Kembali itu dorong bola ke depan. Ada Perry di sana. Ditempel ketat Perry tadi oleh Bewel nampaknya. Cukup baik pengawalan yang dilakukan oleh Bewel. Kembali hasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya untuk PPCLB. Kirim ke kotak penalti. Bola liar kali ini. Namun lebih dekat kepada pemain bertahan. Kembali kali ini. Kirimkan kembali kotak penalti ke dua lagi-lagi bola liar. Umpan crossing, bermain bola liar Perry.
Hingga kali ini masih terjadi perebutan di sektor tengah. Rudy Bogel open lap laku oleh Dadan, coba nge-backup serangan, masih cukup baik menuju kotak penalti, masih Dadan. Namun sayang saudara-saudara, melebar bola terlalu keras tadi. Sebuah seloran yang kembali dilakukan oleh Dadan tadi. Kembali kali ini dalam serangan, lakukan dorong bola jauh ke depan, masih dapat diintercept kembali, ada Ipul di sana. Oh, Canggara nampaknya menarik tadi Ipul, masukkan tendangan bebas saja. Gagal sebuah skema counter attack yang coba dibangun para pemain dari Persegala FC. Pandu kirimkan bola ke depan, cukup baik, namun lagi-lagi jatuh di kaki pemain bertahan. Kapten ke-11an yaitu Bewel tadi. Kali ini coba tusukan lah oleh Abing, masih Abing dorong bola ke tengah, masih dapat diintercept dengan baik oleh Wandi. Cepat saja kali ini Dani Akbar, cukup baik, masih Dani Akbar. Oh, pelanggaran rentanya. Tenang saudara-saudara, inilah sepak bola yang memang mutlak sama-sama mengandalkan fisik. Tendangan bebas saja, cukup sportif para pemain. Mari kita dukung dengan baik oleh para supporternya masing-masing, sikap-sikap mental-mental profesional yang dimiliki para pemain kita. Kirimkan saja jauh ke depan Wandi tadi. Ada Dani Akbar kali ini. Asepul dorong bola pada Sepa, masih Sepa kerjasama. Masih kali ini tapping maksudnya tadi dilakukan oleh Andi, namun terpleset Andi. Dan bebas saja. Gagal kembali upaya serangan yang dilakukan para pemain dari Persegal. Tapi yang di arsip golong ciplek ini. Maksimalkan waktu. Wandi kembali hadapi bola dia. Lakukan sudah Wandi, sektor kiri yang dicari. Masih kali ini coba dikejar. Kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Adi Parwa tadi. Sebuah tindakan tak kenal pun Tony tadi. Satu bersih laku oleh Adi Parwa. Lemparan ke dalam saja, masih tekanan coba lakukan oleh Persegala FC. Bola. Nah, aing ngarokok. Tenang Kang, Sel. Lemparan ke dalam saja, sudah lakukan. Oh, melebar tadi. Umpan yang diberikan pemain nomor 18 nampaknya. Lepar melakukan Dadan terus ke depan, cukup kuat memang throw-in yang dilakukan oleh Dadan. Masih kali ini gagal rekas tadi, lebih dekat kepada Wandi. Masih Wandi dorong bola ke depan. Wasit pergantian pemain dari Persegal, nomor punggung 17 Awing dari Persegal ditarik keluar, digantikan oleh Dedi nomor 24. Sebuah perubahan strategi kali ini lakukan oleh Bung Ciplek. Alkada Florekas dorong bola ke tengah. Masih kali ini Gumara offside glass Perry tadi. Jauh dia tertinggal dari pemain. Andola saja Bewel. Kirimkan sektor sebelah kanan. Masih dapat intercept oleh Dadan. Kali ini Gumara kerja sama 1-2 dengan Rindu Giel. Ditempel ketat tadi dia oleh Saifullah yang nampaknya sulit bagi Rudy Bewel. Rudy Bogel tadi. Kali ini Andi Alfian masih coba, lagi-lagi cukup baik Dadan. Lemparan ke dalam saja nampaknya. Masih coba ada di sana, dorong bola ke tengah tadi. Suti langsung aku. Saudara-saudara, sebuah upaya spekulasi, tendangan yang cukup baik tadi lakukan oleh Sebulong.
Namun sayang, masih sekitar 10 cm melintas di atas mistar gawang dari Madun. Kembali, masih belum mengubah kedudukan. 2-1 memimpin PT JLD. Kirimkan langsung jauh ke depan. Masih di sana. Ada Dani Akbar tadi. Kirimkan pada Sepa. Dani Akbar kembali. Masih Dani Akbar. Sepa backpass dia ke belakang. Masih kirimkan saja. Sebuah direct ball tadi. Kali ini masih BPCL deh. Cukup baik kontrol bola. Dari Dadan tadi dorong bola ke depan. Masih kali ini. Coba tekanan. Rudy Bogel. Dari Apep. Masih Apep. Pendek saja dia Rekas yang dicari. Umpan 1-2 yang sumpah tadi Gumarang. Coba dikejar oleh Rekas kali ini. Mampukah dia? Namun nampaknya pengawalan yang cukup baik tadi. Persebaya nomor 7. Ya itu Pion tadi. Sorak, sorak, riuh, rendah suara penonton memberikan dukungan kepada timnya masing-masing. Sesuatu yang banyak terjadi dalam suasana sebuah turnamen ataupun sebuah pertandingan. Ini suatu hal yang positif, memberikan semangat kepada para pemainnya. Lakukan sudah, jumping header, terbayar. Diperlihatkan oleh para pemain dari PT KLB melalui tendangan corner kick atau tendangan sudut yang langsung disambung dengan sebuah jumping header. Tahu Dani Akbar rupas saja dia. 13 yang dicari Dedi Fajrin tadi. Sekarang ke dalam saja Sefa. Dani Akbar kali ini kirimkan ke tengah. Ada Sepulon, masih Sepulon. Dani Akbar kembali, kupas, berbahaya, kalian masih membentur dan ogo. Penyelamatan krusial tadi saudara-saudara dilakukan oleh Apep tampaknya. Tenang, tenang, alam. Kita percayakan pada wasit, penonton agar tetap di tempat. Santai. Kalem. Ya. Ini sesuatu hal yang wajar antar pemain ya, terjadi friksi. Manusia, tenang. Tidak ada satupun penonton yang memasuki lapangan. Ya. Terima kasih kepada para penonton. Apapun yang terjadi di tengah lapangan, kita percayakan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Terima kasih, saya bangga dengan para penonton yang hadir. Aplaus dan juga respect setinggi-tingginya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan diperingatkan nampaknya oleh Pralek dipanggil kedua pemain untuk diberikan pemahaman. Tenang saudara-saudara, tenang. Kita akan percayakan. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tenang. Suasana tetap akan terkendali dan kondusif, ya. Tenang. Penonton yang lain tenang. Semua sama-sama mari kita menahan diri. Saya seperti yang berulang-ulang saya sampaikan, bahwa saya percaya kepada para penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan, khususnya pencinta bola di Cikulir adalah supporter yang baik. Ya, saya bangga, saya salut. Maka untuk itu, adapun terjadi sebuah insiden kecil tadi itu sesuatu yang wajar, tanpa harus diperpanjang. Ya, kita percayakan kepada rekan panitia dan juga pihak keamanan. Ya, dan apa yang terjadi di tengah lapangan juga kita kepercayakan. Kami respect, kami salut, kami bangga ya.
Jangan pernah kita cederai dunia sepak bola yang ada di Cibubur dengan hal-hal yang merugikan dan tidak bertanggung jawab. Masih kali ini coba tekanan dilakukan oleh Persegal, shooting bola datar, Bunta kembali bermau. Sayang saudara-saudara, sebuah peluang emas tadi. Wasit pergantian pemain kembali dari PPCLB, Dadan nomor punggung 39 ditarik keluar, digantikan oleh Mbi nomor punggung 97. Sebuah menit bermain nampaknya diberikan kepada Mbi untuk lebih menyegarkan barisan pertahanan atau daerah pertahanan dari PPCLB, menyuntikan tenaga baru Mbi. Mas, kita saksikan play-on kembali. Kali ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami, para penonton yang sudah sama-sama bisa menjaga sikap, bisa bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan jalannya turnamen ini. Kembali kita shooting langsung, namun nampaknya mudah saja bagi penjaga gawang Madun tadi. Saudara-saudara, masih tenang-tenang saja Madun, sedikit upaya killing time dia lakukan. Sangat sesuatu tontonan yang sedikit menghibur memang apa yang lakukan oleh Madun tadi. Berusaha lakukan upaya killing time. Rekor mereka masih lekas. Menusuk dia sendirian. Dua pemain. Handsball nampaknya tadi rekas saudara-saudara. Gagal. Sebuah penetrasi yang coba lakukan oleh rekas tadi. Hasilkan tenang bebas saja. Bewel kali ini. Lakukan suruh bewel ke depan. Samsul yang dicari. Intercept tadi dari Ipul. Kembali kami PPCLB. Dorong bola masuknya. Rekas yang dicari. Lebih dekat kepada Dani Akbar. Kirimkan saja ke tengah. Hasil kali ini. Nomor punggung 12 tadi. Pemain yang baru saja disuntikan. Dr. Fajar. Namun lagi-lagi sigap kali ini. Penjaga gawang Madun. Tenang-tenang saja dia, kirimkan dengan kaki kanan, sektor kiri yang dituju, Rudy Bogel tadi maksudnya, namun terlalu melebar tadi umpan yang dikirimkan, dan parang ke dalam saja, sebuah pelanggaran tadi, sebuah bunisat, tenang dia masuk untuk Persegal FC. Tiga satu sementara kedudukan, memimpin. Lakukan sudah ke kotak penalti. Masih ada Apep nampaknya di sana. Pemain yang melakukan penyelamatan yang cukup krusial tadi dia. Ketika bola tinggal dengan gawang yang cukup kosong. Beruntung ada Apep tadi di mulut gawang dari timnya yaitu PPCLB. Kirimkan saja. Kali-kali ini rekas yang dicari. Namun terlalu deras tadi bola tidak mampu dijangkau oleh rekas. Lemparan ke dalam saja kali di Kiwong. Cepat saja Kiwong. Yang dicari Pajar nampaknya. Terjatuh Pajar tadi. Sebuah pengawalan yang cukup baik nampaknya. Lakukan yang landu. Kembali. Kita tunggu di sisa waktu yang ada. Wandi kembali hadapi sekulit bundar dia. Kirimkan jauh ke depan. Opnuel kembali tadi. Masih ada Dani Akbar, sektor kanan. Namun nampaknya sebata tadi Apep. Pemain berdarang Kecamatan Cibadak ini. Yang berasal dari Desa Bedung Leles. Tendangan bebas sejak kali ini kembali Dani Akbar. Namun salah seorang pemain dari PPCLB mengalami masalah. Apakah Ipul? Pertolongan medis nampaknya dibutuhkan. Apakah harus dipandu keluar? Nampaknya Bumarang, salah satu pemain andalan yang diturunkan dari PPCLB ini mengalami cedera dia. Kita doakan mudah-mudahan tidak terlalu serius. Apakah harus digantikan Bumarang?
Sip, nampaknya Bumarang harus diganti Sip, pergantian pemain lah Sip. Bumarang diganti oleh nomor 65. Sudah dilakukan lagi-lagi eksekusi. Dan Bu Alex telah meliput panjang pertama usai sudah 2 kali 40 menit dengan hasil akhir 3-1 untuk tim PT CLD. Kami ucapkan selamat kepada PT CLD. Anda bermain di partai puncak atau maaf lolos ke babak final menghadapi Karang Taruna Taman Jaya pada tanggal 23 Oktober atau minggu depan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang dari Persegal Cigung Utara, baik kepada para pemain, kepada para ofisial, terlebih kepada para supporter yang baik. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan pemain termasuk ofisial dari Persegal yang telah berpartisipasi dalam turnamen terbuka Piala Bermuda ini, yang telah menampilkan permainan terbaiknya, yang telah menjunjung tinggi sportivitas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, hanya kurang beruntung saja. Mudah-mudahan dalam turnamen yang akan datang prestasi Persegal akan jauh lebih baik lagi. Maka dengan demikian reportase jalannya pertandingan pun kami usahakan sampai di sini. Sampai jumpa di partai final pada tanggal 23 Oktober hari Minggu yang akan datang, yang saling berhadapan Karang Taruna Taman Jaya dengan PT CLD. Maka kami ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Diannya Pak. Ya,